kita pun harap Datuk Seri Najib cepat-cepatlah. Sekarang dia dah habis dua pusingan seluruh Malaysia. Hmm. Ya. Semua negeri-negeri yang dia nak tawar balik tu dia dah kempen. Dan saya sebenarnya ini mempersoalkan sebagai Perdana Menteri, dia turun semua ni atas perbelanjaan rakyat. Tetapi dia buat kerja parti. Ini adalah satu penyelewengan yang sangat besar yang dilakukan menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, menggunakan dana rakyat ya untuk pergi kempen untuk UMNO. Ya, jadi ini adalah satu apa yang kata satu penyelewengan sebenarnya. Kita nak dia sebagai ketua kerajaan membezakan di antara apa ni orang kata sifat dia sebagai Perdana Menteri bila dia turun atas kerja sebagai Perdana Menteri dan bila dia turun sebagai Presiden UMNO dan berkempen. Yeah.